Kos. Iya, Pak Ustadz. Kalau Sobri datang ke warung kamu lagi, suruh dia ke rumah saya. Iya, Pak Ustadz. Nanti saya sampaikan sama Sobri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Kos, saya permisi dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya cuma bilang begitu. Iya, Ma. Keterlaluan, Kemi. Itu sama saja mempermainkan emak. Menyakiti perasaan emak. Masih dendam aja dia sama emak. Ma, maksud Bapak nanti... Kamu belain Kemi deh. Bukan, Ma. Dede... Ma harus bilang sama Kemi. Dia sudah keterlaluan. Gak usah, Ma. Nanti kalau bilang teh malah tambah riweh. Menurut kamu sekarang gak riweh? Kamu juga deh. Dari dulu gak pernah nurut omongan. Mak sholat dulu. Berani saya. Ya bilang aja terus terang, kita cuma dapat segitu. Kayak gak tau esih aja kamu. Ya sama, Kum. Tapi kalau kita gak pulang, uang yang kita dapat bisa habis buat kita makan. Tapi kalau kita pulang, kita bisa makan di rumah. Habis makan paling dipelototin, dicepetutin, disemprot. Baru kita berangkat narik lagi. Bismillah. Yuk. Bismillah. Ceng. Kenapa? Keras, Ceng. Kayak hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kum. Borok. Allahu Akbar. Mundur aja kum, mundur.